pada foto-foto Jenderal Sudirman sepulang perjalanan gerilyanya selama ini telah menjadi ikonik. Tampak ada seorang perwira yang selalu satu frame dengan Pak Dirman. Namun, nama dan posisi perwira tersebut nyaris tak dikenal oleh khalayak. Sang perwira selalu terlihat dengan tampilan khasnya. Tatapan mata elang yang mengenakan baret hitam dan selalu menyandang senapan laras panjang karabin M1 itu adalah sosok Letkol Suadi Suromiharjo.